Watak weton Senin Pahing baik wanita dan maupun laki-laki. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, orang-orang yang lahir di Senin Pahing memiliki watak atau karakter mirip Lakuning Lintang yang memiliki arti orang tersebut lebih suka menyendiri dan tertutup. Maksud dari ramalan tersebut adalah orang-orang yang lahir di weton ini lebih tidak terlalu suka dengan sesuatu yang berbau keramaian, hal tersebut kemudian membuat mereka menjadi tertutup. Meskipun demikian, orang-orang tersebut sangat sabar dan tidak terlalu suka mencari masalah. Mereka lebih suka tidak menarik perhatian karena itu akan membuat keramaian. Oleh karena itu, apapun masalahnya mereka lebih memilih untuk diam agar masalah tersebut cepat selesai. Akan tetapi jika mereka sudah hilang kendali, maka sisi paling mengerikannya akan keluar seketika. Weton dengan jumlah neptu mencapai 12 ini juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan memiliki rasa tolong-menolong yang sangat tinggi. Namun sifat suka menolong tersebut kadang sering